Presiden Joko Widodo Rabu kemarin menghadiri Rakornas Partai Bulan Bintang. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo berpidato membuka Rakornas. Jokowi sengaja batuk untuk membalas pernyataan Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra mengenai sosok pemimpin zaman dahulu. Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan? Kecapean kerja terus, ya. Gak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, lap-lap-lap-lap, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Ya. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Pada Rakornas PBB, Presiden Joko Widodo mengaku akan mendukung Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra sebagai calon presiden atau calon wakil presiden jika Yusril mendapatkan kendaraan politik di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.